Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kuning Wolf Channel. Kali ini yang akan ditayangkan adalah model-model busana muslim wanita muslimah, style model gamis yang simple, anggun, dan terlihat elegan. Untuk harga model-model gamis ini harganya standar aja sesuai dengan kualitas busananya. Semakin mahal gamisnya, maka kualitasnya semakin baik. Untuk detail jahitannya rapi banget dan kuat. Dijamin oke ya, Kak. Oke, Kak, langsung aja kita tampilkan semua model-model gamis terbarunya ya. Oke, langsung aja kita review satu persatu. Ini adalah model Zelin menggunakan bahan linen. Karakternya adem, tidak menerawang, tidak melar, halus, adem, dan nyaman dipakai. Untuk detailnya ujung lengan berenda dan ujung gamisnya juga berenda dengan lingkar dada 108 cm, panjangnya 135 cm. Ini adalah model gamis Ayudia dengan bahan Supernova dengan size lingkar dada 104 cm, panjangnya 137 cm. Supernova sendiri memiliki karakter bahan yang tipis, ringan, jatuh, tidak menerawang, halus, adem, dan nyaman banget dipakai. Model gamis Ayudia ini cocok banget dipakai buat remaja ataupun dewasa ya Kak, tergantung ukuran lingkar dada saja. Cocok banget dipakai untuk daily ataupun casual. Ini adalah model gamis Alea yang menggunakan bahan moskrip yang dimix dengan bahan rayon pada bagian lengan. Untuk size dengan lingkar dada 103 cm, panjang busananya 137 cm. Model-model gamis Alea ini bisa dipakai untuk remaja ataupun dewasa, tergantung lingkar dada dan panjang busananya kakak. Untuk detailnya, bagian depan resleting, busui. Model gamis Alea ini cocok banget dipakai buat daily ataupun casual ya Kak. Ini adalah model gamis Milesa yang menggunakan bahan moskrip yang dimix dengan bahan combat. Dengan size lingkar dada 103 cm, panjang busananya 137 cm. Ini adalah model gamis Denisa yang menggunakan bahan moskrip yang dimix dengan bahan combat, sama seperti model yang Melisa. Dengan size lingkar dada 103 cm, panjang busananya 137 cm, all size XL. Model-model gamis ini bisa kakak pakai untuk daily ataupun casual. Ini adalah model setelan piyama Nur Pejines dengan lingkar dada 104 cm, panjang tuniknya 69 cm, menggunakan bahan rayon yang nyaman sekali dipakai karena bahannya halus, adem, lembut, dan dingin. Cocok banget dipakai untuk busana malam atau busana tidur ya Kak.
Ini adalah model setelan Aurora One Set menggunakan bahan katun rayon super adem lembut dengan lingkar dada 110 cm, panjangnya 90 cm. Cocok banget dipakai untuk casual ataupun daily. Oke Kak, langsung aja kita tayangkan semua model-model gamis yang menggunakan bahan premium viscose ataupun bahan rayon. Ini adalah model gamis rancak 13K model terbaru yang menggunakan bahan katun Zara yang memiliki karakter bahan yang lembut, jatuh, tidak menarawang, dan tentunya adem banget saat dipakai. Style desainnya simple, elegan, dan sangat mewah, membuat model gamis rancak ini banyak disukai pengagum busana muslim wanita terbaru. Untuk lingkar dadanya 104 cm, panjang busananya 140 cm. Resleting bagian depan, pada bagian lengan, style simple banget untuk berwudu. Ini motifnya abstrak ya Kak, cocok banget Kakak pakai buat acara formal ataupun casual.
model setelan Maurel One Set yang menggunakan bahan katun Armani. Bahannya lembut, tidak menerawang dan adem banget ketika dipakai. Bagian depan resleting busui, bagian lengan sangat memudahkan kita untuk berwudu. Style desainnya simple dan elegan, cocok untuk dipakai buat acara formal ataupun casual. Untuk celananya model culotte, pinggang full karet, panjang culotte 95 cm. Untuk panjang baju tuniknya 120 cm, untuk lingkar dadanya all size fit to XXL. Ini adalah model gamis Alia yang menggunakan bahan moskrip dengan lingkar dada 104 cm, panjang gamisnya 138 cm. Karakter bahannya tidak melar, jatuh, teksturnya berpasir dan nyaman dipakai. Model-model gamis ini sangat cocok banget dipakai buat acara formal ataupun casual. Oke kak, sekian dulu ya tayangan dari Puna Mall of Channel. Semoga tayangan ini menginspirasi buat kakak-kakak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.